masalah teror, apakah antisipasi masalah begal atau geng motor, semua kita antisipasi. Dan saya sudah perintahkan kalau ada geng motor apa begal, tindak tegas gitu. Seperti itu. Tapi mohon doanya kita sama-sama menjaga Jakarta supaya situasinya aman, termasuk kita mengantisipasi juga rumah-rumah kosong yang ditinggal sama penghuninya kan. Itu kita harus yakinkan masyarakat Jakarta pelaksanaan libur Natal tahun baru ini bisa berlangsung dengan baik dan aman. Pada Kalian semalam di mana? Tahu orang di mana? Siap.